Kami sidoan kepada Bapak Dawarmi Esos MIKOM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai nomor 01784 garis miring R garis miring 10 Romawi garis miring 2024 tentang kelulusan mahasiswa Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai tahun akademik 2024-2025. Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan kelulusan mahasiswa Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai tahun akademik 2024-2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah, diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bersamaan dengan 30 Oktober 2024 Masehi. Rektor Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH ditandatangani. Bapak Ibu, Cici, tuan-tuan, puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Berikutnya pembacaan naskah pelantikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Naskah pelantikan. Pelantikan wisudawan wisudawati Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai. Rektor Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai. Hari ini Rabu tanggal 6 tahun 2024 bersamaan dengan 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan resmi melantik 82 orang lulusan program strata 1 yang terdiri dari 19 orang program studi ekonomi syariah, 7 orang program studi ahwal syakhsiyah, 14 orang lulusan program studi muamalah, 2 orang program studi manajemen pendidikan Islam dan 40 orang lulusan program studi pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudari dan kita semua. Dumai 6 November 2024 bersamaan dengan 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Rektor Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH. Puan hadirin undangan yang berbahagia, berikutnya pengukuhan wisudawan. Dimohon kepada Bapak Rektor dan Ketua Yayasan mengambil tempat. Program Studi Ekonomi Syariah Aisyah Fitri SA, putri dari Bapak Yanto dengan IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Alutfi Dia Ashadik SE, putri dari Bapak Diki Purnama dengan ITK 3,58, predikat sangat memuaskan.
Asiah Amini SE, putri dari almarhum Bapak Nasaruddin dengan IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Fatahur Rahman SE, putra dari Bapak Paimun dengan IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. Fauzia Hayati Janizar SE, putri dari Bapak Janizar dengan IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Friska Rahma Syafira SE, putri dari Bapak Yasral dengan IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Juliana SE, putri dari Bapak Jasman dengan IPK 3,78, predikat cum laude. Kurniati SE, putri dari Bapak Mardi dengan IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. Lufti Destriana SE, putri dari Bapak Suroto dengan IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Mesya SE, putri dari Bapak Syahril dengan IPK 3,60. Muhammad Rozi SE, putra dari Bapak Zulkifli dengan IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. Nurbaiti SE, putri dari Bapak Harun Syarif dengan IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. Nurul Anisa SE, putri dari Bapak Purwandi dengan IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. Siti Syahra SE, putri dari almarhum Bapak Ismail Salalahi dengan IPK 3,52, predikat sangat memuaskan.
program studi awal Al-Syakhsiyah. Doni Sibarani SH, putra dari Bapak Erwin Sibarani dengan IPK 3,15, peringkat sangat memuaskan. Muhammad Al-Hajri Akbar SH, putra dari Bapak Joris Manto dengan IPK 3,66, peringkat sangat memuaskan. Dari Bapak Muhammad Ali Syamsuddin dengan IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Nur Fitri Esa, putri dari Bapak Asral AMD dengan IPK 3,73, sangat memuaskan. Nurul Fitri Nabila Esa, putri dari Bapak Revit Trinaldi dengan IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. Saharudin Ahyanda Pulungan Esa, putra dari almarhum Bapak Hadapian Pulungan dengan IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. Sri Wahyuni SH, putri dari almarhum Bapak Syaiful dengan IPK 3,60, predikat sangat memuaskan.